karena hal ini sudah terjadi berkali-kali setiap tahun, setiap masa, setiap musim kemarau, dan nampaknya memang hal ini tidak bisa ditanggulangi dan berkali-kali kita jatuh ke dalam lubang yang sama. Mereka juga dirugikan dengan perlu biaya ekstra untuk penanggulangan kesehatan, dan ini harus ada yang bertanggung jawab untuk ini. Negara harus bertanggung jawab untuk ini. Gugatan dilayangkan, kita menunggu proses ya. Pertama, memang kami berharap bahwa hakim-hakim yang akan menangani kasus ini memiliki kompetensi terkait dengan lingkungan hidup, sehingga dia keputusan-keputusan yang diambil itu berdimensi keadilan dan substansi terkait dengan lingkungan hidup itu bisa secara optimal digali dalam proses. Dalam khusus menolak tuntutan polisi dan barang bukan dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan barang bukan untuk sebagian, 2. Menyatakan barang bukan telah melakukan perbuatan melanggar, 3. Memutuskan dalam rapat perwakilan majelis hakim pengadilan tipikor pelayanan pada hari Senin tanggal 8/2017 oleh kami dan para profesor MA sebagai hakim ketua. Alhamdulillah putusannya adalah mengabulkan sebagian, dan ada juga putusan yang merevisi beberapa peraturan yang sudah ada. Dan ini kami sangat apresiasi terhadap putusan ini, dan kita akan melihat bagaimana pemerintah dalam hal ini presiden menjalankan putusan pengadilan ini. Kita melihat di sini gubernur bersama DPRD mempunyai satu fungsi untuk membuat perda, dan itu hakim tekankan untuk segera mensahkan yang sedang dibahas dan membuat yang belum ada. Kita akan berpikir-pikir dulu apakah kita akan melakukan upaya hukum banding, karena ya benar juga ada beberapa tuntutan kita yang tidak diterima, seperti permintaan maaf, karena sudah jelas di dalam putusan dinyatakan bahwa pemerintah telah melanggar HAM dan pemerintah telah lalai, tapi kita pengen melihat kesempatan permintaan maafnya tidak dikabulkan gitu, agar dikabulkan. Penataan negeri pelaksananya di awal 2017 menangkap gugatan kita terhadap pemerintah Republik Indonesia. Tapi sampai saat ini, kawan-kawan bangsa dan tanah air, kawan-kawan bangsa masyarakat Jakarta Tengah, negara hanya berdiam. Negara tidak pernah memperhatikan apa yang jadi tuntutan kita. Masih terdapat kebakaran hutan dan lahan. Yang ketika kita cek koordinatnya, ada di dalam konsesi perkebunan. Kita tanya bertakat sama, siapa yang dipanaskan? Apakah tetap menyalahkan kearifan lokal warga Dayak dan Jakarta Tengah? Apakah tetap menyalahkan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mana sudah dilakukan turun-temurun oleh warga Dayak Kalimantan Tengah? Karena yang kami tuntut itu adalah amanat undang-undang dan bukan sesuatu hal yang berlebihan, dan itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk memenuhi. Semua orang di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, terutama di Kalimantan Tengah, pasti ingin hidup dengan nyaman, dengan udara yang baik gitu, dengan sehat gitu. Tapi kemudian ketika kejadian yang terjadi, terutama kita tentu masih ingat kejadian 2015, misalnya apa berkaitan dengan kesehatan, kita berharap sekali sudah ada beberapa kawan-kawan yang istrinya dilarikan ke rumah sakit. Sudah, saya sendiri punya bayi ya. Dan kekhawatiran saya adalah ketika anak dibawa keluar dengan udara yang tidak sehat, tentunya juga pasti dengan kondisi yang masih bayi pasti sangat rentan, karena daya tahan tubuhnya juga pasti masih tidak seperti kita gitu loh. Artinya kebakaran itu bukan hanya berdampak sosial terhadap manusia, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan untuk dia bisa melakukan pemulihan kembali itu juga memerlukan waktu yang tidak singkat. Harapannya kedepannya juga Kota Palangkaraya, Kartun khususnya
Indonesia yang terkenal dengan produksi asap setiap tahun musim kemarau, itu image-nya bisa jadi pelopor setidaknya bagaimana keseriusan pemerintah dalam menangani musibah yang kerap melanda di setiap musim kemarau gitu ya. Pandangan kami, putusan MK terkait dengan gugatan asap ini sudah berdasarkan asas. Ya. MK memeriksa putusan dari pengadilan sebelumnya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, di mana yang dia periksa adalah terkait putusan berdasarkan surat bukti surat. Jikapun nanti pihak tergugat melakukan peninjauan kembali terkait dengan kasus ini, yang perlu kita garis bawahi dan kita perlu sampaikan, sifat dari untuk menjalankan putusan itu dia tidak tertunda. Artinya wajib hukumnya untuk dijalankan walaupun sedang PK. Karena putusan kasasi ini merupakan putusan yang mempunyai hukum tetap. Salah satu gugatan yang kita minta adalah pengobatan gratis. Pengobatan gratis bagi mereka yang terdampak kabut asap di seluruh rumah sakit yang ada di Kalimantan Tengah, untuk menilai sejauh mana pemerintah itu serius menanggapi atau boleh dikatakan taat atau patuh atau tidak pemerintah ini dengan putusan yang sudah ada.